Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu kuntum tu'adun. Al-Mukarramun wal-Mukarramat, segenap Dewan Asatidz wa Asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim Darussyafa'ah, Sholhasah beliau Abah Nuruddin dan Umi Saudah Sarif, Ibu Ketua, Ibu Komariah dan Wakil Ketua Ibu Nuryati, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan perjuangan dan pengorbanannya, santriawan, santriawati, Darussyafa'ah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga senanda dirahmati Allah, segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim, baik yang di bawah naungan Komit maupun non-naungan Komit, Al-Basra Ridho, Al-Barokah, Al-Mughis, Darul Hikmah, Darussyafa'ah, dan beramal di Kusunariyah, Hasanah on air, Imam Kamilah, Imam on air, Indad, Nur Muhammad, Armukota, Sobatnya Akhirat, Nurul Muslim, dan di luar Komet yaitu Saadah, Ikadamin, BMIT Kawangi, Foskat, Rototul Muta'alimin, MTYT, Rototul Salam, Nurul Ihsan, Mayuratim Aswal Husna, Al-Muhibbi, Al-Muhasabatul Qalbi, atau yang mewakili yang hadir di Aula Darussyafa'ah pada sore hari ini, dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Hajah inggih menika dari Ibu Siti Maryam dan Ibu Wahyu Nurmaida. Mudah-mudahan apabila hajat beliau berdua barokah hadir panjenengan di Aula Darussyafa'ah pada sore hari ini, mudah-mudahan jadi sababiyahipun Allah mengijabah menapa ingkang terus niatan hajatipun Ibu Maryam dan juga Ibu Wahyu Nurmaida nggih. Untuk ibu berdua memiliki hajat ya, yaitu Khal Kumul Yati binti Kemin, haul yang ketiga, Bapak Murkamar Kani bin Bungkus, haul yang ke-6 tahun, dan juga Ibu Maryam, semoga minta berkat doa, semoga dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan barokah, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya yang barokah, diberikan umur panjang barokah, dilancarkan segala usahanya dunia maupun akhirat, amin. Minta doa untuk Bapak Bungkus sekalian, Bapak Kemin sekalian, Bapak Suli sekalian, Mas Sutipan dan Mbak Juminah bin Markani, Muhammad Azlan Al-Rafiq Saputra, ya di ulang tahun yang kedua, Azkiyah Faranisa Kanza, ultah yang ke-1, Heri Bagus Tiono, semoga ketemu jodoh yang solihah, Mas Hendi dan Mbak Siti Mustofiah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, punya keturunan yang solihah, dilancarkan keharusan di akhirat ya amin ya rabbal alamin. Hadrat Ibu Wahyu Nurmaida yaitu mendoakan putra beliau Muhammad Ali Saifuddin Nur bin Muhammad Mulyono, putra Ibu Nurmaida, semoga selamat di akhirat, dilancarkan keharusannya, diberikan umur yang panjang barokah, diberikan kesehatan, telah mendapatkan rezeki yang salihah dan mempunyai keturunan yang saleh, amin. Ibu Wahyu Nurmaida sewarga, semoga menjadi warga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dilantarkan rezekinya, disehatkan badannya, dilindungi setiap langkahnya, diberikan umur yang panjang, barokah, dilancarkan segala urusannya, dunia akhirat, amin, ya Rabbal
Alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita hadir di aula Darussafa'ah pada sore hari ini mboten sanes. Dipun suni bantuan dungai pun mugi-mugi hadir beliau berdua senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di aula Darussafa'ah, muka-muka ikhlas panjenengan hadir mengaminkan beliau berdua, muka-muka tidak dino sababiyah ibun Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengkabulkan menapa yang kata terus hajat kula panjenengan, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini perkenankan kami untuk mengkaji tentang namanya istiqomah. Jadi istiqomah niku sesuatu yang dikerjakan dengan terus-menerus, sesuatu yang dikerjakan secara acak niku istiqomah. Namun ada beberapa hal, ada beberapa pendapat dari para ulama tentang menyikapi makna daripada istiqomah itu sendiri. Ada yang menamakan istiqomah itu pokoknya nopo ngelakoni nopo sing diperintah Allah lan ngedoi nopo sing dilarang Allah, niku pun dipun wastani istiqomah. Ngeten nggih. Mulane istiqomah niku menurut Abu Bakar nggih, Abu Bakar radhiyallahu anhu dipun tanya sakola jawabe nopo? Alla tusyrika billahi syai'an. Untukkan Allah dengan segala sesuatu apapun, maka selama urip kulon jenengan tidak mensekutukan Allah. Mensekutukan itu menganggap ada sesuatu yang ada madharat dan ada bahaya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, niku jenenge apa? Syirik. Nah, selama manusia itu tidak mensekutukan Allah atau tidak mensyirikkan Allah, maka menurut Bakar simpel itulah orang yang istiqomah. Maknane istiqomah ing dalam mentauhidkan Allah, istiqomah dalam melakukan agama Allah. Jadi wong itu beragama lek kapan jenengan mboten apa mensekutukan Allah. Maka simpel menurut Bakar Siddiq bahwa mengatakan al istiqomah yaiku napa alla tusyrika billahi syai'an. Menurut Malik napa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dimaksud istiqomah ada al ikhlas, pokok eneng wong ibadah kok ikhlas yaiku wong istiqomah. Istiqomah dalam apa? Ing dalam ikhlas lah. Dadi wong nang ibadah urung kena daran istiqomah, hanya sekedar mendawamkan saja tapi mboten ana ikhlase ya urung kena darani istiqomah. Maka menurut beliau-beliau memiliki jawaban yang simpel ketika ditanya tentang apa? Tentang istiqomah. Jadi cara Utsman bin Affan sing dianggap istiqomah niku al-ikhlasu. Menurut Umar benten malih. Menurut Umar istiqomah niku al-istiqomatu antas taqima alal amri wan nahi. Kapan jenengan istiqomah jejek lek nglakoni perintah ora menggak-menggok tur ngedoi larangane Allah kuwi dianggep istiqomah. Sahabat yang senior selanjutnya yaitu Sayyidina Ali. Bagaimana Sayyidina Ali istiqomah? Al istiqomah tu ada il fada ul faraid nekani piro-piro sing diwajibno Allah niku yo wis dianggep istiqomah. Nah, dengan berbagai macam pendapat dari para sahabat senior niki menurut kula intine pun sami ingkang dipun wasai. Cuma redaksi mereka yang berbeda ini bahwa istiqomah kuwi intine kapan kula sampai menyangi ibadah kanthi ikhlas, ora gelem apa maksiat, ora gelem lakoni dosa, wis geleme nek ora gelem lakoni dosa berarti nglakoni sing diperintahne Allah, nek nglakoni sing diperintahne Allah berarti ngelampai yang diwajibkan Allah, itu jenenge istiqomah. Nah, maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, maka tentang istiqomah ba'du ahlil haq juga ndawuhaken qala ba'du ahlil haq al istiqomah tu ala salah sati adrubin. Istiqomah itu ada tiga macam. Al istiqomah tu ala salah sati adrubin, istiqomah ada tiga macam. Macam yang pertama ayat apa? Istiqomah tu bil lisan. Yaitu istiqomah kelawan lisan.
lisan. Wa istiqomatun bil jinan, istiqomah kelawan hati, napa kelawan hati padha mawon nggih. Wa istiqomatu bin nafsi lan istiqomah kelawan napa? Kelawan hati. Jinan niku napa nggih? Padha mawon nggih, tapi nafsu hati kali jinan. Mati proses niki. Fa istiqomatu bil lisan, yang dimaksud istiqomah dengan lisan niku napa? Orang yang dianggap istiqomah melalui lisannya adalah al-mudawamatu ala kalimati syahadah. Yaiku wong sing melanggengkan kalimat syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku diarani istiqomah bil lisan. Kemudian istiqomah bil jinan, wal istiqomatu bil jinan al-mudawamatu ala sidqil iradah. Istiqomah kelawan bil jinan niku karepe ngelanggengno benere kekarepan. Jadi ati sampean iki lan duwe karep dhek karep sing apik, ora neng kentek elek niku dianggep istiqomah bil jinan. Sidqul lisan niku sidqul iradah niku temene sing dikarepaken. Tegese yo karepane ati niku memang istiqomah. Temen sing dikarepno barang sing apik, termasuk kepengin wong liya iso urip apik, kepengin wong liya iso padha sugih uripe, kepengin wong liya padha iso slamet uripe donya akhirate. Ngono lho wong apik niku. Dadi ora pati kepengin muga-muga kono ketemplung kalen, muga-muga kono ora sukses, muga-muga padha lara, mboten enten niku. Endi ati sing ngoten niku mboten enten nggih. Kekarepan sing ngoten niku mboten. Alis kematu balis dikomatu bin nafsi al mudawamatu ibadati wa taat. Lek kula sampean istiqomah nggone awak niku napa? Istiqomahaken anggenipun takwa dan anggenipun ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka perlu kita ketahui bahwa orang yang dianggap istiqomah itu dawuhipun Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah niku kiyambakipun dawuhaken bahwa wong niku lek istiqomah wonten ciri khasnya. Nggih, tiyang niku lek istiqomah wonten ciri-cirine. Nah, monggo kita lihat ciri-ciri orang yang istiqomah, apakah kula panjenengan termasuk di antara orang-orang yang istiqomah? Apa ya belas urung katut jenenge istiqomah atau urung mambu karan istiqomah? Monggo kita cek satu persatu dawuhipun Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengatakan alamatul istiqomati ayyura'iya asyrata asya. Alamat istiqomah kuwi lek wong iso njaga 10 perkara faridatan ala nafsi yang diwajibkan atas dirinya. Jadi wong dianggap istiqomah cara Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah niku ciri-cirine wonten gangsal las. Jadi wonten 12, wonten 10 ya, kok gak 11. Ayyura'iya asrata asya, yaitu apabila dia bisa menjaga 10 hal dari yang diwajibkan untuk dirinya. Lek kula sampean wis iso ngelakoni, iso njaga 10 perkara, yang perkara yang diwajibkan untuk kita masing-masing, maka gelem ra gelem kula sampean dianggap wong sing istiqomah. Dan apa yang pertama, wong dianggap istiqomah kuwi iso njaga perkara sing wajib dijaga kanggo dhewe termasuk sing ono 10, al-awwalu hifdzul lisan. Ya sewu. Wong niku lek arep diarani istiqomah, wong niku duwe kewajiban njaga lisan. Termasuk menjaga lisan itu wajib. Nggih, bolak-balik kula matur lisan niku wajib. Lisan niku ibarat pedang ngoten, mboten landhep tapi lebih menyakitkan daripada goresan sebuah pedang. Goresan lidah panjenengan itu bisa menyakitkan hati orang lain daripada goresan pedang ataupun goresan samurai yang menggores tangan panjenengan, yang menggores tubuh panjenengan. Krono kuwi lho, lisan kuwi untuk jaga manusia. Pirang-pirang wong gak selamat gara-gara lisane. Pirang-pirang wong ciloko gara-gara lisane. Maka mulutmu, harimaumu,
mulutmu adalah harimaumu, lisanmu adalah harimaumu. Artinya seperti di mana di Sumatera kemarin itu, harimau lepas saja penjaga harimaunya diterkam langsung mati kok. Maka ini bahaya besar, mulanya sampai ada timbul corona yang dikatakan orang-orang hebat bahwa ini pelambang bahwa kita diharuskan bermasker. Ma, maknal masker, maknal masker saja ini orang menggo meminimalisir penularan penyakit COVID-19, tapi pertanda no mulute bodoh dikonutupi, ojo bodoh kakean ngomong, ojo bodoh kakean komentar, apa-apa komen, apa-apa komen, bahkan sesuatu yang dia tidak ahlinya pun ikut mengkomentari. Maka terjadi pembunuhan di sana kemari. Niku goro-goro wong gak iso njogo lisane, lesan sing ngetokno ucapan yang menyakitkan hati orang lain, yang sehingga timbul nama kemarahan besar bagi orang yang dilukai hatinya. Rono wong wis bodho buta dengan ilmu agama, wong wis ora patek ngurusi karo ilmu agama, maka seolah-olah tidak ada penyelesaian permasalahan kecuali dengan saya bunuh, dengan saya mutilasi. Niku menungso saniki mumpun bodho kados ngaten menika krana napa minime ilmu agama. Mula sapa niku ibu-ibu yang dirahmati Allah, putra-putri kula panjenengan wajib untuk dibekali ilmu agama. Kok ulang tahun nono didungakno wong 200 unjul tapi gak sampean bimbing ilmu agama, gak sampean isi ilmu agama, ya soleh ya rada angel. Walaupun sing hadir ndungakno teng darus apa nang wong 211. Mang tuk ora selawe tapi sing wong 10 mang lek ongak-ongak tok. Sapa to sing ngaji? Wonge terus mulih. Bareng wong sing ngaji wonge terus mulih. Jadi kak wong 216. Lho lek gak iki ilmu agama ya ampun wis mboten saged dadi anak sing saleh. Makanya lisan termasuk sesuatu yang wajib dijaga oleh manusia. Maka dikatakan seseorang bisa istiqomah tatkala manusia ini bisa menjaga 10 hal yang menjadi kewajiban untuk dirinya yang harus dijaga. Ternyata yang pertama adalah lisan. Mula-mula sampai wonten jauh besok niku jasad menungso niki diparil bosok nggih, diparil. Andai kita itu nanti meninggalnya dikubur kok terus bodo bosok, insyaallah jamaah on air kira jasate utuh kabeh nggih. Amin Allahumma amin. Orang yang seneng nemoni basa wong atine api-api, ahli ibadah, ahli ngaji, insyaallah. Amin ya Allah. Boten seneng basa jasad ing ibu nggih. Amin Allahumma amin. Diparil ana jasad mayit sing bosok niku sing paling amoh pertama kali napa lisan. Sehingga lisan niku sempat protes dening Allah Gusti, padha-padha jasad menungso tapi ya apa kula kok paling amoh dhisik. Iya san lisan. Soale dosane lisan iki paling akeh, ibu-ibu on air iki dosa liyane ra pate eneng lho. Sing eneng iki sing paling akeh dosa lisan, soale sampean cek mawon. Kula jenengan iki dosa sing paling akeh dosa napa? Dosa lisan, Bu. Ya mbok ngelokno wong ora sadar bahwa kita bicara menyakitkan hati orang lain wis dosa. Mencaci maki orang lain iku juga lewat lisan. Menghibah orang juga lewat lesan lho, padahal ibu-ibu ini pula kono hibah usuk mboten karu-karuan gitu. Apa nih hibah ustad usuk banget apa ustad kaya apa ngatan bu ya ada yang hibah ustad yang jenengan ustad kok dihibah gitu. Hibah api Pak Ustad mboten apa-apa ya, hibah api mboten masalah lah dosa, tapi hibah sing elek niku lho. Nggih. Dadi dosa sing paling besar ini bersumber saka lisan. Mula kula jenengan punya kewajiban lek memang kula sampean dianggap wong istiqomah, hendaknya orang yang dianggap istiqomah mampu menjaga 10 hal yang wajib untuk dijaga dalam dirinya. Yang pertama lisan. Wis sampean cek wae dosa dari beberapa dari 10 hal nanti yang paling besar adalah dosa lisan kula jenengan. Gusto. Ngendinggon apa nih wong wedok. Wong wedok iki pancen lek omong masalah omong yang tidak pinter. Ora sampe iya ya to lambene loro, lah pira ra loro. Sitok, ra eneng lapis sitok.
Seneng-seneng aja mau tembungi. Nanti namanya eneng wong lanang kok pinter ngoceh. Iku biasa nih ibu ngomong, oh dasar lambi wedok. Eneng wong lanang kok ngomong pinter. Oh mesti nyelok nih di SMA wedok. Eneng lambi wedok aneh. Aneh itu loh. Ini menggambarkan bahwa lesan ini memang sulit untuk dikendalikan. Dengan adanya musibah COVID-19 ini, diwajibkan bermasker, mungkin banyak orang yang memaknai apa itu maknanya masker, bukan hanya sekedar meminimalisir penularan COVID-1 dengan yang lain, tapi minimal pertanda, iki pelambang bahwa jagalah lesanmu. Karena banyak pembunuhan kesana kemari, pertengkaran kesana kemari, ini berawal dari orang yang tidak bisa melepaskan ucapan melalui lesannya, dengan penuh kehati-hatian. Wong ngomong saenak udele, wong omong jeplak sapenak karepe dhewe. Niku pun biasa jarene wis napa? Wis demokrasi jarene wis napa? Napa iki ngaten kuwi ngarani wis dunia maya lho sing bodho ngelokne wong iki hak asasi. Ana lah unen-unenane wong iki. Bebas berpendapat, bebas berpendapat ini yo bebas, tapi seenggaknya aturan maksudnya ini nggak perlu. Lah pulang jangan berpendapat, dalam. Tidak wonten apa nih kok? Wonten sosmed apa nih kalau lambe turah nggak tenang biasa. Wonten apa aja? Lantan itu lah, ada orang bebas menyatakan pendapat. Ya bebas sih, bebas seenggaknya aturan. Ojo penak ngelokne wong sampe nak dhewe lah. Ujungnya apa? Ujungnya buwi. Ngoten lho. Niku lak maknane wong wis bodho ora karo-karoan ngomong. Saniki lesane mboten ngomong, tangane sing komen wes ngunggahno sesuatu, mengkopas sana, mengkopas ini sesuatu yang belum pasti. Lho iku yo mono. Ngoten. Maka menjaga 10 hal apabila ini mampu kita kendalikan, maka gelem ra gelem, mau tidak mau kita dianggap orang yang istiqomah. Jaga lisan dari apa, Bun? Hifdzul lisan nganil ghibah. Menjaga lisan dari menghibah orang lain. Berkali-kali kula matur wonten on air niki bahwa dosa ghibah itu sangatlah luar biasa, Bu. Sampai dipun dawuhaken al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah kuwi luweh berat tinimbang zina. Oleh ngono zinae bro, kurang ajar. Lah piye lah jare ana hadis Nabi, al ghibatu asyaddu minaz zina. Maknane apa? Wong ghibah iki dosane luweh berat katimbang zina. Bukan berarti kita diperbolehkan zina, ngono lho, ngoten Bu. Ya lah ngono zinae wong. Lah wong ghibah lho enak ning ndike belum tahu rasane ghibah sampe. Wong zinae paling suwi paling 10 menit seperempat jam. Iku lah isi enom. Lah isi tuwelah paling ya 5 menit ya wes. Tapi lah ghibah ibu-ibu mulai para pengajian ini wes nih. Ya omong ngurung rante-rante. Ibu-ibu tukang tandur itu pacar cublek tandur itu boleh itu pakai kerasan itu omong. Lu nikmat wong ghibah ini ku nikmat. Sake nikmati wong ghibah sampai ra kerasa kunin tak barang buatan kerasa. Karena apa ngerasa nih ghibah nih kau. Mulanya al ghibah itu asyaddu minaz zina, dan dosa ghibah memang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kelanjutan melakukan 3 hal untuk terampuni namanya dosa ghibah. Ya saya kula matur to teng panjenengan, dosa ghibah kuwi iso di ngapura Allah lek kapan kula njenengan menempuh 3 hal. Yang pertama adalah mengklarifikasi. Nalika sampean ngibah rata-rata wong lek ghibah niku mesti nambah emper. Omah ra nang empere ra pantes. Mulane lek eneng wong ngrasani wong liya niku mesti ana emperane. Wis to kadang-kadang omah ki ombo empere kan yo ra pantes, tapi wong ngrasan-rasan empere ombo malah pantes. Ngunani wong serena-rena lewat ghibah niku. Maka yang pertama untuk mendapatkan ampunan dari namanya dosa ghibah apa? Mengklarifikasi. Kepomo sampean tak ngrasani tiyang lek kula nggih. Ngrasani sobat Saiful Hajah pada siang hari ini. Ya Pak Ustaz Saiful Hajah iki to sampean dengir Pak Ustaz. Sing hajatan diingini iku lho ning Darussapa sampean apa lho Bu? Penak ngomong lupa mati. Padahal orang barang sampai
fenomena ini biasa nih wong rasa-rasan mesti tambah-tambah ngoten kula. Maka untuk dapat diampuni jenengan kudu lari bukaji. Nemoni kula malih Pak Ustaz. Kula diwingi lak ngomongaken sing hajatan ngene-ngene. Dasare yo mboten lho Ustaz. Niku kula nambah iki ya, Mbak. Kurang ajar terus aku kula ketinggal sing hajatan diwingi. Lho malih ngoten to? Ini yang pertama. Yang kedua, Anda harus minta halal dari orang yang dihibah. Ngapunten yo, diwingi kula iki nate jagong kalih tiyang. Kula niku wis jagong ngomong nih sampean nek lho yo diurung yo 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 halal no yo 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 iso. Lah yo yo iso. Lah yo yo ngapura ya iso. Carane nggo kilo 5 kilo langgen jaluk ngapura. Ngono lho Bu. Ngapunten mboten beton napa-napa lho yo sedang nonton review aku repot-repot tombang mboten mboten namung beton gula gasal kilo sono pisan mangi bentro anu yo kula ngri pindah silaturahim nomor kali badhe nyuwun halale lan jenengan dewi tak tiba walah mergo sampean roh ning gawa gula langsung muni ngene walah yo mboten napa-napa pun halal 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 tapi lan jaluk ngapura blas lan gawa gula yo menteng-menteng iso. Yang kedua, yang ketiga, barulah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama sampai di ngapura wajib njaluk ngapura malih. Moro malih sampai wong niki gelem ngapura, ewon dene sampai mati ora gelem ngapura, maka tugas Anda mintakan ampunan pada Allah, orang yang pernah kita ghibah dan tidak memaafkan akan dosa kita, ketika dia mati mintakan ampun Allah maghfir li Fatimah. Allah maghfir Fatimah ya Allah, Allah maghfir Fatimah ya Allah. Jenengan ngapura Fatimah Gusti, riyen ati kula rasani. Weh kok menawa sok ning dina kiamat ora dadi sebab sandungan kula panjenengan untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas, maka dosa lisan ini paling terberat sendiri. Lane besok lek ana lesan bodho basa dhisik ya aja kaget ya tuh lesan gak tau wis tau ge maca Al-Qur'an tapi lesan gak tau ge pengajian tapi lesan gak tau ge tahlil gak tau ge yasin apa ge munen-munen iku mat besok lesane basa dhisik lane lesan protes Gusti padha-padha gak utawa menungso tangan durung basa la kula cangkem kok basa dhisik la iya nokem yang tuh awakmu ki paling akeh dosane timbang tangan. Masya Allah ngoten ya. Lah iya pira jamaah ONR sing mbok rasik mbok rasani. Pira jamaah ONR sing mbok larakno atine mergo lambemu, mergo lisanmu. Oh nggih pun layak kula basa dhisik. Lho kok ngapani? Jadi seseorang dianggap bisa dianggap orang yang istiqamah tatkala mampu menjaga 10 hal yang menjadi kewajibannya. Yang pertama adalah hifdzul lisan 'alil ghibah. Yang kedua adalah al-istinabungan su'idzon. Nah niki lho. Al-istinabungan su'idzon niki paling abot, ya. Ngedoi su'udzon. Wong kula iso ngedoi suudzon. Wajib kula njenengan ngedoi suudzon niku wajib. Aja gampang suudzon yang wong liya. Makanya orang-orang yang suudzon wong liya niku selalu berpikiran negatif atas keberadaan orang lain. Padahal kula sampean diulang tenan bolak-balik le ngaji onar kan diulang to nggih. Diulang bagaimana Syekh Abdul Jazah Abdul Qadir Al-Jailani memberikan pendidikan kepada kita ketika beliau bertemu dengan orang yang beliau mengatakan begini, ya Allah Pak, ya Allah Bu, sampean lebih tua usianya daripada saya yakin amal soleh panjenengan langkung kathah katimbang kula. Jadi eneng bocah ora mungkin berani merendahkan orang tua karena dia positive thinking kepada orang lain. Mempunyai perasaan yang positif kepada orang lain. Mempunyai husnudzon pada orang lain sehingga yang ada di benaknya dia akan mampu menghargai orang lain. Maka orang yang selalu husnudzon sulit untuk bisa menghargai orang lain. Soalnya nopo, ketika kula panjenengan sudah berprasangka buruk pada orang lain, tak pastikan Anda tidak akan mungkin mampu untuk memuliakan orang yang sudah Anda suudzoni, Anda tidak akan mungkin mampu memuliakan orang-orang yang Anda suudzoni. Ya urung-urung suudzon apa dak nabi, boten saged. Ora iso. Ora iso lek
sukhriyah, akan tumbul meremehkan orang lain dan sebagainya, itu karena kita menganggap orang lain buruk. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Tadi Syekh Abdul Qadir Jalil mengatakan, tetep uang sepuh ya mbak umatur, ya Allah mbak, jenengan yuswani langkung kata katimbang kulo. Kulo yakin amal kesayanan kulo langkung kata penjenengan. Kulo niku mangane uyah mpun tasih kata penjenengan. Halo cara kene. Ya jenengan sepuh mangane uyah mpun kata. Ini jenis uang khusnudon itu. Ketika bertemu darinya, apa yang disawang? Sing disawang karena punya perasaan yang positif, beliau mengatakan begini, ya Allah, le umurmu ijek saidik, le usiamu masih sedikit, dan saya yakin dengan sedikitnya usiamu, dosamu tentunya lebih banyak daripada dosamu yang sudah lebih tua daripada kamu. Masya Allah, iku le gak wong apik gak iso bu. Ya betul. Lah gak terewong atine apik mboten saged. Sehingga apa? Tidak ada perbedaan ketika dia memuliakan entah itu orang tua, entah itu dia lebih muda, dia akan mampu untuk memberikan penghormatan yang setara karena diawali dari husnudzon yang muncul di dalam hatinya. Tapi lek mun husnudzon sing medal saking manah kula panjenengan, ora mungkin bah wong tuwa bah wong cilik oh malah ya lain ngelok-ngelok nih lain kapan lo sampai gak bisa menjauhi yang namanya suhudon kata nih ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga ya, sekurang hitung menit kok menoleh telur. Yang ketiga nopo ijtinabus suhriyah, menjauhi merendahkan orang lain. Ngerti lo kenapa kok diminta untuk menjauhi merendahkan orang lain, meremehkan orang lain? Allah mengatakan la yaskhar qaumun man min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Aja sok ngenyek, kaum aja sok ngenyek saka kaum kang liya. Jangan-jangan kaum yang kamu rendahkan, yang kamu hina lebih mulia atau lebih baik daripada kamu. Masya Allah, wong mboten ngerti lho. Kadang-kadang orang yang kita anggap bodoh ternyata pinter, wallah alam kita tidak tahu. Sing gampang kebujuk lah wis dadi ustaz kaya kula ngeten iki. Rumangsa ngejekne santri on air sakmene mbane, tak anggap santri on air bodoh, oh, keliru gede. Kadang-kadang dari 221 orang yang mendengarkan kajian saya sore hari ini, ada yang lebih alim daripada saya. Ngoten iki lho, kadang-kadang terjebak di sini rumangsa dhewe wis ustaz akhire nganggep liyane ndek ning apa-apane kecuali dhewe. Nah, ini kisah yang buatan oleh. Kita tidak tahu, orang yang hadir di pengajian kita belum tentu kalau dia itu bukan orang yang soleh, kita belum tentu. Banyak orang yang lebih, atau ukuran iman, kadang-kadang sing ngaji, sing wani ngelakoni dosa, sing jijik nobis wedi ngelakoni dosa. Artinya apa? Kualitas keimanan seseorang, wow, tidak ada yang tahu. Maka jangan sok merendahkan orang lain. Yang tua jangan merendahkan yang muda, apalagi yang muda jangan sampai merendahkan yang tua. Kan apa? Kualitas hati ini sing persona mung Allah. Nggih. Kualitas hati niku sing persona mung Allah Subhanahu wa taala di dalam kaitan berapa kadar iman kula sampean. Kadang-kadang orang yang kita anggap rendah itu kadar keimanannya lebih tinggi daripada kita. Maka Allah mengingatkan, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Jangan-jangan kaum yang kamu rendahkan itu lebih baik daripada kaum yang lain, daripada kaum sebagian dari kaum yang lain. Tidak boleh. Maka siapapun tidak boleh kita rendahkan. Entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, entah itu orang tua, di antara kita tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara kita, maka tidak ada yang merendahkan di antara kita. Masya Allah, semuanya bu, penyakit remeh, nongga penyakit hati. Mana ketemu Ustaz Siji, Ustaz Liane, ini bu kadang-kadang ya timbul, nongga aku, Ustaz Kere, nongga ya enak, ngeri ngelak nih. Ustaz orang mutu, lo menganggap orang lain tidak ada mutu, ya biasa itu. Ngatain itu sing sangat diperhatikan. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Wajib untuk kita jangan sampai punya sifat merendahkan orang lain. Jangan sampai orang lain
Oh, kalau itu sudah betul-betul dapat kita lalui, Masya Allah, kita dianggap orang yang istiqomah. Mula istiqomah niku abad, sampai dipendahkan al-istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Subhanallah, hal-hal yang wajib untuk kita jauhi kadang-kadang kita anggap sesuatu yang biasa. Masya Allah, kita masih biasa merendahkan orang lain. Ketika orang lain tidak sependapat dengan kita, mudah untuk kita merendahkan orang lain. Atau orang lain tidak secocok dengan kita, atau tidak seia sekata dengan kita, maka kita gampang merendahkan orang lain. Subhanallah, ini semua penyakit hati yang harus kita obati, penyakit hati yang harus kita jauhi agar kita menjadi orang yang baik. Kapan saman wong istiqomah, cobi to dawuh Kanjeng Nabi, al istiqomatu khairum min alfi karomatin, maknane istiqomah itu luar biasa daripada yang lain. Karena keramat sewu isik ora iso sebanding karo istiqomah. Kenapa? Karena saking beratnya mewujudkan istiqomah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Ibu-ibu kata sami repot nih, insya Allah bincang pada kondian ya, setelah repot. Moga-moga sedikit yang saya kasih pada sore hari ini mungkin dapat kita lanjutkan di pertemuan yang lain, mungkin insya Allah ya, kita lanjutkan tentang alamat orang yang istiqomah. Ikuti dan dimanapun saya berada, ikuti terus kajiannya agar kita tidak terputus dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan Bu Mariam sekeluarga dan juga Bu Wahyu Nurmaida sekeluarga dipun paring kawilujungan keselamatan dunia akhirat dan paring kecekapan daya-daya ini pun, khususnya umumnya kita semua yang hadir. Ya Allah darussafa'ah yang mengaminkan hajat beliau, muka-muka yuk hatut dipun ijabah kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin gak Bu, insya Allah lanjut dengan tekoni ngaji niki ikhlas, ora ono unsur liyo, ora ono unsur yang lain selain kepada karena Allah, insya Allah hajatul penjenengan akan diridhoi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.